Apa kabar anak-anak semua? Jumpa lagi sama Ibu Indah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oh iya, ada yang puasa enggak ya anak-anak? Ibu yakin, pasti ada yang puasa. Masih belajar. Ibu juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita yang melaksanakannya. Oke, mau belajar apa kita hari ini ya? Lihat, ada apa aja ini di meja ibu? Kita mau belajar membuat gambar matahari dengan metode usap abur namanya. Bahan-bahannya gampang nak, ya. Ini apa namanya? Ayo, kertas kalender bekas, ya. Kalender bekas. Ada krayon. Ada krayon. Ada cangkir. Ada tutup gelas. Ada gunting. Untuk apa ya, Bu? Oke. Caranya seperti ini. Anak-anak di rumah, kalau nggak ada tutup gelas, boleh kita pakai cangkir ya nak ya. Ini dua-dua ibu nampakin ke anak-anak. Mana tahu di rumah tidak ada tutup gelas, boleh pakai cangkir. Caranya, kertas kalendernya kita lipat dua. Udah dilipat dua. Setelah itu, ibu gunting, anak-anak boleh didampingi sama orang tua, minta tolong orang tuanya, enak ya, karena ini ada gunting, gak boleh main-main benda tajam, enak ya, harus diawasi oleh orang tua. Setelah itu, yang udah ibu potong ini, ibu mau pakai tutup gelas. Caranya seperti ini. Ibu taruh di tengah kertas. Ibu cetak pakai warna biru. Warnanya boleh terserah anak-anak mau warna apa. Tapi ibu mau pakai warna biru. Contohnya seperti ini. Ditekan tutup cangkirnya atau tutup gelasnya. Biar tidak bergerak. Dan, nah, sudah jadi gambar lingkaran. Setelah itu, ibu gunting mengikuti bentuk lingkarannya. Sekali lagi ibu ingati, diawasi sama orang tuanya ya, karena ini ada benda tajam ya nak ya. Ya, kita gunting. Jadi punya ibu lingkarannya. Setelah itu mau diapain lagi? Ibu taruh dulu. Setelah itu mau ibu warnai di lingkaran luar sininya, nah, di ujungnya ini. Ibu mau pakai warna orange seperti ini. Diwarnai orange. Dan setelah itu, ibu pakai warna merah. Ditekan sedikit ya nak ya, waktu kasih krayonnya ya, biar dia cas warnanya. Setelah itu, ibu pakai warna kuning. Ibu mau ambil tiga warna aja, orange, merah dan kuning. Ya, ibu ulang lagi. Pakai orange lagi. Sudah orange-nya. Pakai merah. Oke,
pakai merah, pakai kuning. Oke. Nah, udah jadi punya ibu. Nih, seperti ini. Gampang kan? Setelah itu, kita tempelkan di atas kertas kalender yang satu lagi. Caranya, diletakkan di tengah. Udah, diletakkan di tengah. Baru kita usap pakai jari-jari kita. Ya, boleh pakai jempol, jari manis, jari telunjuk, kelingking. Oke, caranya, anak-anak tekan polanya ini tadi, jangan sampai bergerak ya nak ya, biar dia cantik. Jangan sampai bergerak. Oke, ibu pakai jempol. Lihat caranya. Ibu tekan, kita tarik-tarik dianya. Oke, ini merahnya. Baru warna orange-nya, ibu ganti jari ibu pakai jari telunjuk. Ya, ditekan. Jangan sampai bergerak ya nak ya, pola gambarnya ya. Baru ibu pakai jari yang warna kuning. Ditekan. Ya, lanjut lagi ke warna merah, pakai jari jempol. Jangan sampai dianya bergeser ya nak ya. Pakai jari jempol ibu. Baru wow, gerak. Pakai jarinya lagi, ganti. Ditekan, ditekan sampai habis. Oke. Hampir selesai. Setelah itu kita angkat gambar polanya. Dan tada, ini dia hasilnya. Ini hasil matahari punya ibu. Gampang kan buatnya? Ya, nanti minta tolong sama orang tuanya ya nak ya. Didampingi orang tuanya. Gimana caranya ya nak ya? Karena di sini ada benda tajam. Anak-anak gak boleh sendiri maininnya ya nak ya. Oke, gampang kan nak? Nanti setelah selesai, tunjukkan hasilnya ke ibu ya nak ya. Jadilah matahari yang bersinar menyinari dunia. Wow. Oke nak, sampai sini dulu pelajaran dari ibu. Semoga kalian suka dengan pelajaran yang ibu berikan. Sampai ketemu lain waktu. Dadah. Buat matahari. Udah buletin. Buletin dulu ya teman-teman. Pas. Terus ya. Enak. Hari bersinar seberang.
Jangan lupa subscribe channel ini ya.